Gilgit-gilgit asik, gilgit-gilgit ahoy, luar biasa. Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman. Terus berjuang dan berusaha untuk jadi Black Man. Semoga kalian semua nonton video ini lebih senang dapet Black Ball, amin. Dan kalian jadi Black Man dah. Lu kalau jadi Black Man sih ajak-ajak gue, lu kacau. Lu kalau ngajak gue, lu parah gitu ya guys ya. Karena ya sama Silverman harus saling mengajak gitu guys ya. Yang satu udah jadi Black Man, yang satu diajak. Karena lu tau lah, hidup sebagai Silverman itu tersiksa, merana, dan tidak asik guys. Aduh, 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 aduh. Jadi belenggu para Silver Ball itu jahat guys ya. Nah, Konami juga jahat gitu guys. Gak pernah mengizinkan gue untuk jadi Black Man gitu. Jadi gue butuh kalian untuk tarik gue keluar dari mereka gitu guys ya. Please lah ya, kalian yang udah jadi Black Man, komentar di bawah, tarik gue keluar. Ya guys ya, buat yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe di bawah yang warna merah tuh. Merah-merah, subscribe, diklik ya. Habis itu kalian klik notifikasi dan loncengnya juga diklik ya guys ya. Kita jadi squad Silverman. Dan juga kalau kalian belum like, like dulu video ini. Klik like video ini, jempolnya yang ke atas buat video ini diklik, jangan terbalik ya. Yang jempolnya ke atas ya, jangan lupa ya guys ya. Nah, habis itu kalau kalian pengen download patch yang gue gunakan, kalian bisa itu di bawah tuh ya. Di deskripsi ada linknya tuh, patch yang gue gunakan. Kalau nggak ngerti cara install patchnya, kalian cari di YouTube tutorial menginstall patch Kakek Nedi, ntar muncul. Gue pernah bikin video tutorial install patch kok guys, beberapa bulan lalu gitu kalau nggak salah ya. Nah habis itu guys ya, sekarang kita akan meroll di sini guys ya, di Black Ball Only di sini, di akun ini guys ya. Oh ya, yang punya Instagram follow @riantaka tuh di layar, @riantaka, follow Instagram gue ya, jangan lupa ya. Oke 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 oke, karena kabarnya akan ada giveaway gitu, kabarnya gitu. Ya 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 ya, bocoran aja gitu guys ya. Ya jangan lupa follow Instagram gue lah ya. Oke okay. Nah sekarang guys ya, di sini itu ini akunnya nggak pernah gue pakai bener guys ya, bener-bener kosong nih akunnya, nggak pernah gue apa-apain nih akunnya. Ini akun kalau kita lihat aja di code-nya nih, lihat di code-nya. Ya 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 ya. Hah? Kosong? Iyalah, kerja lembur bagai kuda. Inilah, tuh kosong-kosong udah kayak donat ini guys. Aduh, aduh, aduh. Ya guys ya, oke. Sekarang kita back dan kita lihat di sini squadnya apa, greget-greget asik, apa greget-greget ahoy. Kita lihat di sini. Iya, ternyata ya lumayan lah daripada lumanyen. Daripada manyen dengan tersenyum guys. Di sini ada Miranda, ada juga si Barzagli, dan ada juga William. Ya guys, di sini tuh kalian bisa lihat ya. Ini Mane gitu guys ya, Mane nih, ada Mane gitu guys ya di sini ya. Ada juga Giroud ya, kemudian ya banyak lah, ada Jordi Alba ya. Jordi Alba calon Black Ball di PES 2019 ya, Alba itu guys ya. Oh ya, lumayan daripada lumanyun ya, daripada kita manyun dengan kita tersenyum. Sekarang kita lanjut aja untuk guys ya, meroll di regular agen dulu. Kita abisin dulu, kita babat GP-nya guys ya. Sampai endok, kita mulai dari kiper. Dan kita akan touch gold ball pertama. Udah, touch aja langsung, gold ball pertama touch ya. Touch gold ball pertama. Bah. Tapi ini kan, ini guys ya, rollan pertama, kita tunggu 6 gold ball dempet lewat dulu. Habis itu baru pakai gold ball pertama touch. Dari mana guys, sebelum lewat-lewat satu-satu acan ya, maksudnya. Iya, ayo glitch. Lu kan di samping Black Ball lu ya, glitch. Yeah. Awal-awal tuh gue berharap itu Black Ball. Ini orang kepo nih guys ya, ini orang kepo ya. Namanya teh Kepa gitu ya. Eh Kepa, ngapain lu datang, kan lu pasti gue rilis. Kepa, lu tuh Silver Ball, ngapain datang ke gue? Silver Ball auto rilis lah, mau bagus mau jelek, Paul Saint Musa aja gue rilis, apalagi lu Kepa, Kepa ya. Oke lanjut ya, ya nih gold ball pertama touch, gold ball pertama touch gitu guys ya. Iya, item gue minta Black Ball, yang Black Ball, yang Black Ball. Ah jangan silver mulu, gue bosen jadi Silverman. Ngeselin banget, woi muka lu santai aja bro, udah kayak kesel banget lu, pengen nabok gue kayaknya lu kalau gue rilis. Bodo amat lah ya, gue rilis lu bro, gue jual. Soalnya lu Silver Ball bro, gimana mau lagi, gini mau gimana lagi, gimana mau lagi. Mau gimana lagi, Silver Ball auto rilis. Silver Ball sama Silverman kayak Tom and Jerry gitu guys ya. Ini mana Black Ball? Bukan Gold Ball, Black Ball woi. Coba itu Ederson Moraes, itu seneng gua ya, calon-calon Black Ball guys ya. Ederson Moraes Gold Ball gak apa-apa gitu. Ya kita di keeper, woi penuh guys ya. Kita beli slot dulu, kita beli 20 biji ya. Gue beli 20 slot guys ya. Nyanyi dulu lagu kebangsaan Silverman yang pertama guys. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Ini harus dapat Black Ball. Titik nggak pakai koma ya. Ini harus dapat Black Ball ya. Kalau bisa petir Neuer. Aduh, ayo Black Ball hitam. Ya, kenapa Silver Ball sih? Aduh, Jakubovic. Nyanyi lagi. Cincang, wala wala bang bang. Cincang, wala wala bang bang.
Ui, ua, au, cincang, wala wala beng beng, wah, hitam. Yeet, glitch. Kirinya black ball, kanannya black, gold ball, dia berhenti di silver ball. Aduh, sedih banget hidup gua. Aduh, itu gua merana banget kayak gitu, gua gak suka banget itu. Eh, kalau di samping black ball, lu glitch geser, kocak, jangan dimbae. Si Silva, Silva. Kalau lu David Silva, lu black ball. Lu M Silva, silver ya gua rilis. Kan gua udah sering bilang kalau di samping black ball, lu tepak gitu. Biar dia tuh geser, biar gua bahagia gitu. Silverman biar seneng gitu. Apa susahnya sih buat Silverman seneng? Kayaknya silver ball ngeselin amat, bingung gua. Ayolah, hitam lah, black ball. Nyempil kayak upil, tekipir-kipir. Aduh. Fabri. Kenapa lu yang datang? Kalau Fabregas lu black ball, bro. Lu Fabri, bro. Aduh. Ngeselin emang, gua kesel banget ini, guys. Aduh, gua kalau udah ngeliat di samping black ball enggak glitch, emosi banget gua, guys. Enggak demen gua kayak gitu. Gua butuh yang hitam, bro. Gua pengen jadi black man. Tuh silver banget terus, aduh. Sayomba. Kenapa datang, bro? Gua rilis lu, bro. Sisa 153.000. Ya kita ke penyerang dulu, guys, ya. Gua udah kesel tadi, guys. Kesel banget gua. Gimana enggak kesel samping black ball enggak glitch? Eh, jangan gold ball, black ball. Weh, tapi kita dapat Fernando Torres ya, guys, ya. Mungkin kalau Torres zaman-zaman dulu gitu waktu lagi berjaya-berjayanya, waktu dia lagi bagus-bagusnya, mungkin dia black ball, bro, ya. Cuma saat ini dia gold ball ya, kurang greget jadinya, ya. Tapi enggak apa-apa ya, lumayan daripada lumayan, mending dapat Torres daripada silver. Hah. Hitam, black ball. Babakar, gak usah senyum-senyum lu. Gue tuh kesel banget kalau ngeliat silver ball mukanya muka senyum. Udah kayak ngeledek gue gitu, udah kayak ngeledekin. Syukurin lu gak dapet black ball, bodoh amat lu, ngeselin lu. Udah tau gue pengen jadi black man. Lu jahat gitu, gak pernah ngizin gue jadi black man gitu. Konami jahat juga gitu. Eh, hitam dong. Glitch. Aduh, lagi-lagi di samping black ball enggak glitch geser. Aduh, makan cabe lu. Ah, kenapa enggak geser, Walters? Kenapa enggak geser? Hah? Samping black ball hakikatnya dan sewajarnya harusnya bergeser gitu. Biar yang roll bahagia, biar Silverman seneng. Dia diem baik di situ. Hah. Hitam yang black. Yang black kenapa harus silver? Alsoma, gua rilis Alsoma. Ayo dong, please dong, black ball-nya mana ini? Black ball-nya nyangkut di mana sih? Aduh. Black ball-nya ngumpet di kolong meja, enggak keluar-keluar. Tuh, belum dapat black ball satu-satu. Acan gua. Ngeselin emang. Mau nyata gimana kalau kayak gini? Aduh, nyanyi lagi lah ya. Nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang keberapa, guys? Yang kedua kali, guys, ya. Habis ini kita nyanyi, guys, ya. Habis ini kita nyanyi lagu bangsa Silverman kedua. Silver ball lagi. Baik. Salibur. Ini orang libur mulu ya, guys, ya. Oke, kita nyanyi ya. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita bisa jadi black man. Yakin, guys. Kita bisa jadi black man. Jangan nyerah. Gimana mau jadi black man dapat silver ball mulu? Aduh, Alibek. Konami, baik hati sekali. Mengapa begini, gak dapat black ball lagi? Hitam dong. Ah, ngeselin emang Konami. Konyol, sakonyol-konyol. Konami, gue pengen jadi black man, Konami. Gue pengen jadi black man ini, aduh. Iya. Eh, kok black ball malah dapet nih? Aduh, kok gak dapet? Victor Sanchez, aduh. Kalau lu Alexis Sanchez, lu black ball, bro. Lu Victor Sanchez, bro, ya. Jadi beda, bro, ya. Kita ke pemain tengah dulu, guys, ya. Siapa tahu dapat Cruz, ya. Calon-calon petir. Siapa tahu kali dapat De Bruyne. Item. Bukan gold ball, kocak. Ini De Rossi. Udah sering gua bilang kalau Rossi, lu di MotoGP, lu black ball, petir lagi. Lu nyasar ke Game Pass, ya. Lu jadi gold ball. Kan gue udah sering bilang, bro, lu tuh gamenya game MotoGP, ngapain nyasar ke PES, kocak, De Rossi, Rossi. Ayo, black ball, hitam. Tuh, silver ball lagi terus. Alvarez, kalau lu Alvaro Morata, lu black ball, bro, lu Alvarez.
Udah sisa 48.000 GP guys. Belum dapat Black Ball salah satu acan nih. Black Ball ngumpet di mana sih? Aduh. Iya. Ayo item Black Ball. Aduh. Kenapa harus Silver Ball juga? Aduh, pakai jurus Teteo. Oke, itu jurus Teteo guys ya. Jurus Teteo namanya ya. Ah. Ayo item. Kenapa silver? Wow, Okazaki. Ih. Ayo dong. U-I-U-A-A-Cincang Wala-wala-bang-bang. Hitam. Aduh, Agustin. Kenapa lu yang datang Agustin? Kenapa bukan Black Ball Agustin? Tolong panggilin Black Ball, bro. Iya. Ayo, Black Ball. Glitch. Ya. Nyeleket di hati gua. Aduh, bener-bener hati gua tuh rasanya sepedih. Di samping Black Ball lagi-lagi nggak glitch geser loh. Itu adalah sesuatu hal yang konyol yang membuat hati sakit seperti ditajong-tajong, seperti mesen tahu gejot pakai cabai 100 ulek-ulek pedes. Gitu rasanya. Jadi gue butuh Black Ball, bro. Black Ball 0-0 nih ya. Iya. Ayo Black Ball. Makan cabai sono lo. Aduh. Gimana ini guys? Aduh. Yaudah, sekarang kita langsung beralih guys ya. Kita langsung beralih ke Black Ball only gitu guys ya, Black Ball only. Tapi sebelumnya kita ini dulu guys. Kita cakot-cakotin dulu nih koin-koinnya guys ya. Lumayan buat ngeroll di Brazil nih guys. Woi, 9 kan. Kita cuma butuh 250 ya. 250 aja dulu ya, 250 dulu. Oke, 3 4 5. Ntar diambil lagi ya. Ah, bodoh amat lah, ngeselin nih emang nih. Gerget-gerget menyebalkan, gerget-gerget ahoy, gerget-gerget asiknya belum muncul. Oke, kita roll di Brazil, siapa tahu dapat Black Ball ya. Kita coba di mana nih? Sini. Ayo, Black Ball item. Puh. Glitch. Nyempil kayak upil, tekipir-kipir kanan kiri Black Ball. Gua kagak dapat Black Ball satu acan, aduh. Eh, Marquinhos, lu tuh tadi kanannya Black Ball, kirinya Black Ball. Lu nyempil kayak upil, kagak geser. Harusnya di samping Black Ball teh geser gitu, apalagi nyempil-nyempil gitu. Harusnya lu geser, lu ngeselin banget lu ya. Maunya teh gimana Konami ini, nyiksa gua Konami. Nah, sekarang di sini kita akan memakai jurus 11 detik ya. Semoga mantap. Nyanyi dulu lagu kebangsaan Silverman yang pertama. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Ini harus dapat Black Ball. Ayo, keren, mantap, gigit-gigit asik, gigit-gigit ahoy, luar biasa. Icardi. Icardi, kita dapat Icardi ya, lumayan daripada lumanyun guys, daripada kita manyun nih kan kita tersenyum gitu guys ya. Si Icardi ini bagus ya nih, saya di Itali juga bagus di si, di Itali jadinya. Di Inter dia mantap gitu guys ya. Greget-greget asik, greget-greget ahoy lah ya. Lumayan daripada lumanyun, daripada kita manyun nih kan kita tersenyum kan guys ya. Oke, itu untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye.